tentu kami nanti akan informasikan lebih lanjut, termasuk mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, di mana sebelumnya kami telah mengumumkan tersangka RHP ini ditetapkan dengan 3 pasal, yaitu suap, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang. Ricky Hampagawak yang menjabat Bupati Mambaramo Tengah selama 2 periode, yakni 2013-2018 dan 2018-2023, diduga menerima uang suap senilai 24,5 miliar rupiah dari sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mambaramo Tengah. Diperkirakan ada 3 petinggi perusahaan yang menggarap proyek infrastruktur tersebut. KPK mengumumkan penetapan tersangka Ricky pada 23 Desember 2022. Saat penetapan tersangka, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat Ricky.